menjawab pertanyaan saya dengan jujur. Apakah pertanyaan saya ini jawabannya fitnah atau fakta? Nia, fitnah atau fakta? Kalau kamu pernah nekat nerobos kerumunan penonton hanya untuk minta tanda tangannya apa grup band Gigi untuk jadi kado ulang tahunnya Adit. Canggih ya. Fitnah atau fakta itu? Fitnah atau fakta banget. Gila. Oh iya bener. Kamu tuh cinta loh berarti sama Adit. Itu berkat disepik-sepikin ya kan. Adit, fitnah atau fakta? Iya. Kalau kamu tuh sempat takut untuk nanya ke Nia dia mau apa enggak sama kamu gitu. Oh, ya. Fitnah, gitu. Hah? Karena kamu takut sama mantannya Nia. Enggak takut. Enggak takut. Benar. Benar. Kalau kita datengin Ferry-nya? Oh, enggak apa-apa. Enggak. Orang waktu itu berdua telepon loh gitu. Yang hah? Kiri yang kiri cowoknya, yang kiri yang kanan Nia. Hah? Iya. Iya. Bedanya kan seperti itu. Unbelievable ceritanya. Fitnah atau fakta, Adit? Kamu itu bukan tipe cowok romantis, tapi kamu itu pernah nekat romantis dengan datang ngumpet-ngumpet ke lokasi syutingnya Nia, lalu muncul di tiang nyanyi lagu Everything I do it for you. Kok pengen nangis? Dijawab ya. Cuma ketawa dong. Kok pengen nangis? Gitu ya. Kamu emang gak romantis? Enggak. Jadi itu tuh adalah sebuah perjuangan luar biasa dong buat kamu ya. Waduh, kalau itu romantis itu ya, nikah itu romantis gitu. Walaupun setelah ditanya baru nikah ya. Oke, siapa di antara kalian ya? Di antara kalian dua, aku menyebutkan beberapa karakter. Hello. Loh. Lucunya ini loh hasil produksinya di zaman sini di Bangga ya. Iya. Siapa namanya? Namanya siapa? Dan nyanyi, namanya siapa? Loh, Diva, kamu kok malu-malu? Nama panjangnya siapa? Loh, kamu kok ketawa? Siapa di antara kalian berdua yang paling sabar? Siapa yang paling sabar? Oh, paling sabar? Oh, Nia paling sabar. Nia itu paling sabar sekali gitu. Kak, Bunda yang, sabar ya? Bunda yang suka marah Bunda apa? Ayah. Oh ayah, benar berarti Bunda yang paling sabar. Sama Bunda. Sama Bunda. Pastinya enggak. Siapa yang lebih pengertian? Memahami. Oh Nia. Nia. Mukanya kok enggak ikhlas gitu. Siapa yang cemburuan? Paling aku. Sekarang enggak kayaknya. Ya, Wek aja udah punya anak udah nyarin gitu. Ya menurutmu. Iya. Kamu paling cemburu kalau Nia kenapa? Sebenarnya sih bukan jealous yang kayak gimana gitu, tapi lebih ke was-was karena gimana better ya na'udzubillah ya, maksudnya better nggak ada ayahnya daripada nggak ada bundanya anak-anak. Jadi supaya bundanya tetap selalu ada sama anak-anak, nggak sibuk, nggak terlalu sibuk gitu.